Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam jedor dari CV Sudor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Sudor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CV Sudor. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mengadakan promo cuci gudang buat kalian semuanya. Nah, cuci gudang ini khusus PCP Jawa, teman-teman. Nah, ini ada 3 unit senapan angin PCP Jawa ya, teman-teman. Ada yang tabung seamless, ada juga yang tabung kuningan. Nah, nanti ini harganya spesial soalnya ini stok tinggal satu-satu saja, teman-teman. Jadi penghabisan unit ya, seperti itu. Jadi siapa cepat dia yang dapat. Ada 3 unit senapan angin PCP Jawa seamless ini. Tentunya speknya juga berbeda-beda, teman-teman. Nah, bedanya dari mana? Nah, nanti disimak baik-baik tentang spek dan juga harga promo dari ketiga unit PCP Jawa ini ya, teman-teman. Untuk info pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Untuk pembayaran bisa COD bayar tepat, bisa juga transfer langsung lunas ya, teman-teman. Syaratnya kalau COD kalian di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, Bali, Jambi, teman-teman, NTB, nah itu syaratnya gampang. Kalau COD cukup foto KTP aja pun juga bisa. Kalau gak berani foto KTP dikenakan DP minimal 300.000 ya, teman-teman. Tapi kalau kalian di wilayah NTT atau Maluku, nah itu memang kita wajibkan DP minimal 300.000 sampai 500.000, seperti itu. Oke ya teman-teman, nah nanti juga jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Nah, ini kita simak baik-baik tentang spek dan juga harga promo dari PCP Jawa berikut ini, check it out. Oke teman-teman, yang pertama ini dia ada unit senapan angin PCP Jawa seamless Uki Airgun, teman-teman, mantap sekali. Nah, ini langsung kita buat promo cuci gudang soalnya ini stoknya tinggal satu unit saja, siapa cepat dia yang dapat. Untuk harganya ini cukup kita banderol di harga Rp2.200.000 saja, kalian sudah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, perdam, STKS, sama spare part cadangannya, teman-teman, mantap paket. Nah, ini PCP Jawa seamless yang anginnya bisa 5000 PSI ya, teman-teman. Stoknya tinggal satu unit saja, siapa cepat dia yang dapat. Harganya cukup Rp2.200.000 saja buat kalian yang tercepat ini ya, teman-teman, mantep banget. Rp2.200.000, teman-teman, belum sama ongkirnya ya, teman-teman. Rp2.200.000 saja. Oke, mantep banget. Nah, untuk sedikit speknya dari segi laras, ini menggunakan laras pilihan dari CV Sodor. Panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50 meteran tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya ya cocok ini, teman-teman, kalau gak salah pakai Hercules ya. Nah, teman-teman, soalnya di sini rata-rata pelurunya memang cocoknya pakai Hercules. Mantap banget ya, teman-teman. Kalau gak Hercules ya nanti kita kasih tahu sebelum pengiriman, nanti juga ada video tes akurasinya terlebih dahulu ya, teman-teman. Soalnya barang di sini sebelum pengiriman, sebelum kita jual ya udah kita tes juga ya, teman-teman, seperti itu. Oke, nah untuk bahan larasnya ini menggunakan dari bahan kuningan, pakai OD9 alur 12 ya, teman-teman. Nah, ini pokoknya kalibernya cukup 4,5 mm, tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm, itu tidak ada ya, teman-teman. Semuanya kaliber di sini 4,5 mm semuanya. Oke, mantap banget ya, teman-teman. Untuk merawat larasnya juga sama kayak seperti laras baja ya, teman-teman. Membersihkannya juga menggunakan minyak goreng atau oli dari depan, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan. Nah, itu kalau ada serpihan peluru di dalam biar bisa keluar, akurasinya bisa membaik lagi. Nah, membersihkannya cukup pakai itu saja ya, teman-teman, mantap banget. Nah, kalau pelurunya ya, teman-teman, kalau cocok pakai Hercules ya dipakein Hercules, kalau dipakein yang lain diganti ya, teman-teman, misalnya pakai GPS atau Samyang atau yang lain. Kalau cocok dipakai gak apa-apa, kalau gak cocok jangan dipaksakan ya, seperti itu, teman-teman. Soalnya laras berbeda-beda, tidak semua peluru cocok, seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini luar larasnya juga udah dilindungi dengan serobong ini ya, teman-teman, langsung dipateri dengan tabungnya ini, serobongnya paten ya. Dan juga di depan sini ada pisirnya, di belakang sini juga ada pisirnya, depan sama belakang ada pisir paten ya, teman-teman. Jadi kalau kalian gak punya teleskop, pakai pisir langsung bisa buat nembak ya, teman-teman ya. Kalau gak bisa pakai pisir ya beli dengan teleskop, ini juga bisa dipasangin teleskop pun juga bisa. Oke,
ya teman-teman, mantap banget. Nah untuk di depan laras ini juga ada drat buat pemasangan perdam, nanti juga kalian dapat bonus perdam. Kita setelkan juga perdamnya dari sini juga, oke. Nah untuk unit PCP Jawa ini belum pakai magazin ya teman-teman, jadi memang masih single shoot saja, oke, seperti itu. Nah untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung seamless ya teman-teman, pakai OD25 ini kalau gak salah ya teman-teman. Nah mantap banget untuk kapasitas aman anginnya, bisa 5000 PSI. Untuk unit ini dikarenakan pakai angin yang lebih dari 3000 teman-teman, nah makanya ini tidak dipakein manometer. Kalau dipakein manometer sering jebol manometernya yang cepat rusak ya, tidak kuat menahan anginnya sampai 6000 PSI ini pun masih berani ya teman-teman, seperti itu. Nah banyak dari seamless atau monel, makanya bisa sampai 5000 PSI 6000 PSI itu pun bisa ya, meskipun anginnya sampai segitu. Untuk jumlah tembakannya ya teman-teman ini masih sedikit, soalnya setelan powernya ini memang power besar. Kalau yang pada pakai PCP Jawa pasti udah tahu powernya bagaimana ya teman-teman, memang khusus buat big game ya, soalnya anginnya memang sampai segitu, juga kekuatan powernya pun juga power yang super duper besar ya teman-teman, makanya anginnya bisa 6000 PSI 5000 PSI ya, seperti itu. Nah untuk depan tabungnya pengisiannya, nah ini ada di depan sini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya ya teman-teman, mantap sekali. Nah ini PCP Jawa seamless Uki Airgun ya teman-teman, stoknya tinggal satu unit saja, siapa cepat dia yang dapat. Nah untuk chambernya ini juga bahannya dari Kuningan teman-teman, tarikannya pakai tarikan gredel, ini 5 track, tidak ada setelan powernya tapi ada 5 track, jadi track 1, track 2, track 3 sampai track 5, nah itu sambil dirasakan powernya yang besar di track mana nanti kalian gunakan ya teman-teman. Kalau nyetel powernya ya harus sambil ditembakkan, seperti itu ya teman-teman. Nah untuk rel teleskopnya di atas sini menggunakan rel teleskop rel 11, semua teleskop bisa masuk kecuali yang pakai rel teleskop BKT ini. Nah untuk powernya ini masih menggunakan power klasik, bahannya dari kayu mahoni juga. Untuk triggernya pun udah menggunakan trigger match juga, oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan PCP Jawa seamless Uki Airgun ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya teman-teman. Yang selanjutnya ini ada unit senapan angin PCP KRM27. Nah kalau yang ini pakainya tabung Kuningan teman-teman, oke ya, tapi bedanya dengan yang tadi ini larasnya agak lebih bagus teman-teman, oke, mantap banget. Nah untuk harganya PCP KRM27 ini cukup kita bandrol di harga Rp2.500.000 saja ya teman-teman, udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, perdam STKS sama spare part cadangannya pun juga udah ada untuk unit KRM27 ini, oke, mantap sekali ya teman-teman. Harganya cukup Rp2.500.000 saja, belum sama ongkirnya bonusnya seperti yang tertera tadi, belum pakai magazin ya untuk unit PCP KRM27 ini. Pokoknya PCP Jawa tidak ada yang pakai magazin kalau di CVA saudara ya, seperti itu. Cukup harganya ini Rp2.500.000 saja. Nah untuk sedikit speknya dari segi laras, ini menggunakan laras Kuningan, panjang laras kurang lebih 60 cm juga, untuk jarak idealnya bisa 60 meteran lebih, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini kalau gak salah pakai Canon ya teman-teman, ya atau pakai Hercules biasanya pun juga bisa, tapi biasanya kita pakainya pakai Canon ya, mantep banget. Nah untuk bahan larasnya ini juga menggunakan dari bahan Kuningan, pakai OD9 alur 12 kaliber 4,5 mm, pokoknya di CVA Sodor tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm, itu tidak ada ya, seperti itu. Nah ini panjang larasnya kurang lebih nih 60 cm saja, oke. Nah untuk luar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong ya teman-teman, serobongnya pun
juga langsung bateri dengan tabungnya ini. Nah, depan sini juga ada, ini dia pisir teman-teman, pisir depan sama belakang ini pisir paten semuanya ya teman-teman. Kalau kalian gak pakai teleskop, gak punya teleskop, bisa pakai pisir ini, tapi pisir buat yang legend-legend biasanya yang suka pakai pisir ya teman-teman. Nah, terus depan laras ini juga ada drat buat pemasangan perdam, nanti kita setelkan juga perdamnya dari sini juga ya teman-teman. Mantap sekali. Nah, ini panjang larasnya kurang lebih ini 60 cm saja. Oke, mantap banget ya teman-teman. Nah, untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung kuningan teman-teman, tabung kuningan untuk anginnya ini sampai 3000 PSI. Udah ada manometernya juga kalau yang ini ya, masih pakai manometer. Kalau yang ini anginnya 3000 PSI ya, masih ada manometernya di bawah sini ya teman-teman. Tabungnya pakai tabung kuningan, pakai OD25. Untuk jumlah tembakannya ya, kalau tergantung setelan power Anda, kalau irit ya bisa 30 kalian masih bisa ya teman-teman. Soalnya ini buat big game juga oke, buat small game pun juga oke ya teman-teman. Mantap sekali ya. Nah, untuk unit PCP KRM27 ini, untuk pengisian anginnya ini ya teman-teman masih menggunakan kupler jantan. Nanti kita bonusin juga kupler jantannya ini ya teman-teman. Nah, ini di sebelah depan sini oke. Untuk manometer ada di sebelah bawahnya sini oke. Mantap banget ya teman-teman. Tabungnya masih pakai tabung kuningan untuk anginnya sampai 3000 PSI ya oke. Nah, untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan grendel teman-teman. Ini juga ada 5 track dan plus ada setelan powernya di belakang sini ya. Mantap banget. Nah, ini belum pakai magazine, masih menggunakan single shoot ya teman-teman. Terus di atas ini juga ada rail buat pemasangan teleskop. Ini menggunakan rail teleskop rail 11 ya teman-teman. Mantap banget tarikannya, udah pakai tarikan grendel ini oke. Mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk triggernya udah menggunakan trigger klasik juga. Ini setelan powernya ada di belakang sini. Mantap sekali ya teman-teman untuk PCP KRM27 ini oke. Itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan angin PCP Jawa KRM27 ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, yang selanjutnya ini PCP Jawa Seamless lagi ya teman-teman, yang angin 6000 PSI lagi ya. Nah, ini udah kalau powernya ini 1000 up teman-teman, buat big game ini sangat-sangat mantap sekali ya. Ini spesial PCP Jawa Seamless yang anginnya 3000 up ya. Kok 3000 up? FPS-nya 1000 up, kalau PSI-nya 6000 PSI. Oke ya teman-teman, untuk harganya ini cukup kita bandrol di harga 3 juta rupiah saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, perdam, STKS sama spare part cadangannya, belum sama ongkirnya ya teman-teman. Mantap banget, cukup 3 juta rupiah saja. Udah ada tambahannya lagi, teleskop ukuran 39x40 ya teman-teman, teleskop yang kecil itu untuk bonusnya. Dan juga ada peluru satu kaleng yang cocok, yang cocok kalau Hercules ya kita kasih Hercules nanti ya teman-teman. Seperti itu, harganya cukup 3 juta rupiah saja oke. Mantap banget. Nah, untuk sedikit speknya, dari segi laras ini menggunakan laras kuningan ya teman-teman, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 60 meteran lebih tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok menggunakan peluru Hercules ya teman-teman. Untuk bahan larasnya ini menggunakan dari bahan kuningan, pakai OD9 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman. Meskipun pakai kaliber 4,5 mm, kalau ada buruan big game, buruan besar, kenakan area fatal, kenakan area intimnya, pasti akan tumbang juga kalau sekelas babi oke. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk luar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong, pakai ya seperti ini kayak tadi ya teman-teman, udah langsung bateri dengan tabungnya ini oke. Mantap banget ya teman-teman. Nah, untuk merawat larasnya sama kayak seperti tadi, membersihkannya menggunakan minyak goreng atau oli dari depan, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya. Mantap banget. Nah, untuk depan sini ada ini pisir ya teman-teman. Nah, pisir depan sama belakang ini pisir paten semuanya ya teman-teman. Mantap banget. Jadi kalau kalian gak pakai teleskop pun juga bisa, udah ada pisirnya juga oke. Mantap banget. Terus depan sini juga ada drat buat pemasangan perdam, nanti juga
juga dapat bonus perdam dari sini, kita setelkan juga perdamnya dari sini ya teman-teman. Kalau magazine-nya memang tidak ada, ini belum pakai magazine, masih single shot seperti ini, oke ya teman-teman. Nah untuk tabungnya ini menggunakan tabung seamless atau tabung monel, jadi anginnya memang bisa 6000 PSI pakai OD27 ini ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk pengisiannya ada di depan sini teman-teman. Nah ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer, unit ini memang tidak ada manometernya, kalau dipakein manometer nanti gampang jebol manometernya, jadi berbahaya, kita tidak pakai manometer untuk unit PCP Jawa Seamless ini ya teman-teman, soalnya anginnya melebihi yang lain, bisa 6000 PSI, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan Gredel, ini ada 5 track dan plus ada setelan powernya di belakang sini juga ya teman-teman, mantap banget. Nah ini udah ada spare part cadangannya, kalau ada kendala nanti bisa kita pandu dari sini pun juga bisa ya teman-teman. Nah untuk rel teleskopnya di atas ini menggunakan rel teleskop rel 11, semua teleskopnya bisa masuk kecuali yang pakai rel teleskop PKT ini, oke ya teman-teman, mantap banget. Nah untuk setelan power ada di belakang sini, kalau pengen agak irit diputar saja ke sebelah kiri, kalau pengen kenceng diputar saja ke sebelah kanan ya teman-teman. Nah ini wah mantap banget, ini FPS-nya 1000 up, soalnya memang kita khususkan buat di game, meskipun pakai kaliber 4,5 mm ya teman-teman, kalau kalian kenakan area fatal, kenakan area intimnya, kalau sekelas baby apalagi pelurunya pakai Hercules powernya segitu ya teman-teman, pasti akan tumbang juga ya, mantap banget. Nah untuk triggernya ini udah menggunakan trigger klasik, tidak ada safety trigger ya, kalau menormalkan kalau ada pelurunya ya seperti cara manual ditarik sambil ininya ditahan nanti bisa kembali normal ya teman-teman, tapi lebih baiknya pelurunya dibuang terlebih dahulu ya teman-teman, seperti itu. Nah untuk popornya ini masih menggunakan popor klasik, ini banyak kalau nggak salah dari kayu mahoni atau jati ya teman-teman, kalau warnanya kalau sono ini saya agak semang nanti ya teman-teman, biasanya kan ada yang sono, cuma sono di daerah ini pembuatannya lagi agak susah ya teman-teman. Nah kalau kalian dapatnya kayu sono ya harap alhamdulillah, kalau yang ini kayaknya kalau gak jadi ya pakai mahoni, oke seperti itu ya teman-teman, mantap banget. Itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan yang PCP Jawa Seamless ini, oke sekian, terima kasih. Oke teman-teman, itu dia tadi sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan ini PCP Jawa ini ya, kalian minatnya yang mana nanti langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya, oke seperti itu, terima kasih. Saatnya kita akhir dulu ya perjumpaan kita di video kali ini, saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CV Asodor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia, ingat senapan angin, ingat CV Asodor.